SDN Petemon, Jalan Tidar Petemon. Ini tuh udah banyak knalpot teman. Ini saya jalan segini rasanya masih terlalu cepat ya. Karena memang sangat padat banget sama pengrajin knalpot teman. Jadinya sempit, saya telah sedikit udah kelewatan. Ini ada sentra jual jerigen-jerigen teman. Jual jerigen-jerigen itu mah botol-botol itu. Utama kimia, Tidar kimia. Wah, ini banyak jualan kimia-kimia teman. Tukang Indomaretnya ada, tukang parkirnya juga. Nah, ini mulai dari sini udah banyak nih las-las knalpot teman ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nih las knalpot. Tuh udah diajak ayo monggo-monggo kiri-kiri. Ini las knalpot juga Anto. Itu pojok kulit peleng itu las kenal, ini las knalpot juga teman di situ di trotoar tuh. Kedengdoro ini lebih ke toko-toko buat mobil, peralatan mobil-mobil teman ya. Halo guys, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son jalan-jalan. Sore ini jam 3 kurang seperempat. Saya ada di daerah, kalau mau ke Jalan Tidar teman ya. Nah, sesuai di judul ya teman ya, Jalan Tidar. Jalan Tidar ini dari dulu adalah spesialis knalpot teman di Surabaya. Mau knalpot motor, knalpot mobil, tapi lebih ke knalpot motor. Kalau knalpot mobil nanti banyak tuh ada di Jalan Sulawesi teman ya. Oke, ini saya di The Central Mall ya, Central Mall. Saya baru, bukan baru tahu sih, belum pernah ke sini maksudnya ya. Oke teman, saya mau coba ngajak kalian ya untuk melihat Jalan Tidar terbaru ya 2024, sentra pengrajin ke knalpot atau las knalpot atau ya knalpot-knalpotan lah. Ini saya dari arah barat teman ya, saya coba jalan pelan aja, jalan santai ini teman ya, karena Jalan Tidar gak terlalu panjang. Kalau jalan kaki lumayan panjang ke arah timurnya. Ini saya jalan dari arah barat teman ya, dari tadi dari arah ini The Central Mall teman ya. Oke, saya jalan santai aja teman. Ini itu ada ini ahli apa ya, teralis kalau nggak salah ya teman ya. Ini barusan tadi saya juga tuh dari pengrajin knalpot juga teman ya, dari Cak Bahar, rekomendasi dari sepupu saya si Noval yang ikut touring keliling Jawa kemarin teman. Oke, ini dari arah barat teman. Kalau tadi arah sana itu ke arah Simo Kawagian teman ya, bisa ke arah Majen Sukono juga lewat makam-makam nanti. Ke kiri ini ke arah Jalan Demak teman. Jalan Demak atau ke Tembok ya. Ini santai aja teman ya, masuk gigi tiga aja. Ini ada Tidar Mas Square ya. Ini barusan tadi saya nganu knalpot di Cak Bahar sebelah sana ya, masih jauh di sana teman. Ini nanti saya akan meliputi Tidar jalan yang sebelah barat sama Tidar sebelah timur teman. Ini Dinas Energi dan Sumber Daya Jawa Timur apa Surabaya ya, Jawa Timur kayak gak salah. SDN Petemon, Jalan Tidar Petemon. Ini tuh udah banyak knalpot teman. Ini saya jalan segini rasanya masih terlalu cepat ya. Karena memang sangat padat banget sama pengrajin knalpot teman. Jadinya sempit, saya telah dikit udah kelewatan. Ini ada sentra jual jerigen-jerigen teman. Jual jerigen-jerigen itu mah botol-botol itu. Utama kimia, Tidar kimia. Wah, ini banyak jualan kimia-kimia teman. Tukang Indomaretnya ada, tukang parkirnya juga. Masih belum banyak ya sentra knalpotnya. Nanti yang banyak tuh di depan sana teman, sampai nyebrang ke Tidar sebelah timurnya. Ini bengkel biasa apa? Iya, bengkel biasa sepertinya. Tidar Zoo Motor. Kan bakar mengari ini digersik teman ya.
lurusnya mercusuar Bangkalan tuh mengarah ini warung opening. Wow, luar biasa. Nah ini mulai dari sini udah banyak nih las-las knalpot teman ya. Nah ini bisa dilihat ya, nih las knalpot tuh udah diajak ayo monggo-monggo kiri-kiri. Ini las knalpot juga Anto, itu pojok kelu peleng itu las kenal, ini las knalpot juga teman ya, situ di trotoar tuh teman. Banyak yang nawar-nawarin karena memang banyak banget sentra ini, jadi saling rebutan pelanggan teman ya. Tuh ini ada yang knalpot juga. Ini saya jalan berapa ya, jalan 10 km/jam, rasanya kok masih cepet banget ini. Nah ini tadi saya di Bahri Knalpot teman. Itu di sebelah kiri tadi, itu tadi Bahri Knalpot. Ya agak di endorse sih, bayar sendiri tadi. Cuman ya, yang menceritakan bahwa saya tadi dari sana. Tuh las knalpot juga pinggir jalan ya. Meskipun ibaratnya bukan kios atau bukan rumah, pinggir jalan pun juga melayani teman. Karena emang sentranya ya. Nah ini sisi depan, yalah barusan lampu merah. Lewat kiri bisa nggak ya? Ah, lewat kiri juga ikuti syarat lampu. Saya lurus teman ya, karena lurus di depan tuh juga jalan tidar teman ya, dipisahkan sama jalan, ini jalan apa? Jalan Arjuna nggak salah ya. Saya skip dulu ya, nanti saya hidupin lagi pas sudah lampu hijau. Ayo ini hampir lampu hijau. Untung teduh ini. Tadi pas saya berangkatnya 42 derajat teman ya, gila. Gila. Ini untung teduh ini, banyak pohon-pohon sini nih. Yuk hijau. Jalan tidar juga, apakah ada knalpot? Di sini lebih gak ada knalpotnya ya. Yang sentra knalpot ada di sebelah sana, teman. Ini gak ada, ini jarang di sini. Tapi gak apa-apa, kita coba lihat teman ya. Ayam bakar, ayam bebek goreng bakar. Wah ini ayam goreng pemuda, ini enak ini, asli ini, asli pemuda itu enak tuh. Sini gak ada sebenarnya teman, sentra knalpot gak ada sini. Itu depan udah mau jalan ke Tungdoro loh, gak ada sini teman ya. Jadi paling banyak tuh yang di sana tadi, yang di Tidar sebelah barat teman. Sebenarnya masuk ke kampung-kampung juga ada sih. Kalau yang di jalan Sulawesi itu lebih banyak buat yang mobil teman ya. Ini saya mau belok kanan teman, saya mau ke arah Gresik tapi lewat Benowonya ya. Sekalian konten, sebenarnya lebih dekat lewat kiri sih, cuman ya wis konten ke Benowo sekalian teman ya. Jarang apa namanya, tahun 2024 ini sampai Agustus saya belum pernah ke arah mengantinya sana teman ya, arah Benowonya. Oke, mungkin videonya cukup pendek-pendek aja teman ya. Ya sentranya cuma ada di sebelah sana tadi teman ya. Kalau yang sebelah sini jarang di sebelah sini. Sebenarnya bisa aja saya ke sentra-sentra lainnya, karena gak cuma di Tidar doang, cuma yang terkenal di Tidar teman ya. Untuk sentra knalpot di Surabaya ini, untuk yang custom-custom lah ya. Ini berhubung saya ada janji jam 4 di Gresik Kebomas, tapi saya muter lewat Benowo. Kenapa kok muter ya, biar ngonten sekalian teman ya. Saya pengen ngonten juga di Cermin nanti sore hari teman ya. Oke, terima kasih buat nonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis ijo, teman. Apakah boleh belok kanan? Boleh, boleh lah. Ke arah Gedung Doro, teman ya. Apa sekalian ya, mesti sana lewat Gedung Doro ya. Sik, mesti sana, teman ya. Karena Gedung Doro pun juga pendek kok. Gedung Doro juga pendek ini. Siapa tahu ada custom knalpot, tapi gak ada. Gedung Doro ini lebih ke toko-toko, apa namanya ya, toko-toko buat
mobil, peralatan mobil-mobil teman-teman ya. Ini dari Gedung Doro saya ketemu lagi sama Jalan Arjuna, wis muter-muter gak jelas sih. Gak ada ya, gak ada las knalpot sini nih. Irama variasi, ini cuman variasi apa ya, kayak kaca-kaca mobil, benerin central lock atau apa ini. Gak ada teman. Ini keinget sama bapak kemarin, waktu itu bulan kemarin nyari spare partnya mobil, gak nemu-nemu, nemunya ada di ya keliling-keliling sini juga teman ya. Ya wis, video ini tak stop sampai sini teman. Ini saya mau ke arah Benowo Gersi sana ya. Terima kasih buat yang nonton, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.